Artık Hollanda'da böyle ev altlarında, bodrum katlarda, fabrika hangarlarında yaptığımız ibadetlerden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, anggota parlemennya pilih Islam. Bagaimana bisa Belanda membendung banjir mualaf ya yang tampak memang uh, luar biasa. Inilah situasi yang terjadi di Belanda, sebuah negara yang dulunya adalah uh, pusat dari kekristenan tetapi ya bahkan Kristen dari Belanda inilah yang menyebarkan ke berbagai negara termasuk Indonesia dan susah dibayangkan bahwa ada orang Kristen di Indonesia tanpa misionaris dari Belanda atau Jerman. Dua-duanya ini pada abad 18 atau 19 itu bekerja sama secara ekstensif untuk mengembangkan zending dan misionaris di Indonesia. Tetapi sekarang ini ya, banjir mualaf di Belanda itu luar biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa uh, uh, the largest religion agama terbesar ya terbanyak di Belanda itu kalau ditanya ya Katolikkah, Kekristenankah atau Islam itu jawabannya sudah menjadi susah sekalipun ya data masih menunjukkan bahwa katolik yang terbanyak Kristen itu hanya sekitar 8% dan Islam itu bukan 5% tetapi 6%. Itu beberapa tahun yang lalu. Tetapi kalau ukurannya adalah orang yang beragama itu beribadah menjalankan agamanya Ah, hampir bisa dipastikan yang paling besar di Belanda itu adalah agama Islam ya di Belanda itu yang paling besar adalah agama Islam kalau ukurannya adalah orang yang menjalankan kehidupan uh, orang yang mempercayai sebuah keyakinan keagamaan ya uh, dan menjalankannya maka bisa dipastikan bahwa yang paling besar itu adalah Islam Katolik mungkin besar tetapi katedralnya di Utrecht itu mau dijual coba, ya kan? Kristen ah sudah berkeping-keping, ya tinggal orang di kampung-kampung saja di Belanda. Maka sebetulnya Kristen lokal yang ada di sini itu ngos-ngosan untuk membiayai karena dana itu sudah nggak ada, nggak ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, apakah mereka masih mengirimkan dana ke Indonesia, Ustadz? susah sekali kalau dari gereja ya susah sekali kalau dari gereja karena mereka sendiri sangat butuh dengan adanya dana dana itu karena jumlah jamaat yang menghadiri gereja itu tidak ada ya dan e, pemirsa orang yang sangat cemas menghadapi banjir itu adalah Gates Wilders ini ya ketika Gates Wilders ini pendiri dan orang terdepan di Partai of Freedom PVV Ya, atau Partai untuk Kebebasan menjelaskan e, masa depan atau rencana untuk Belanda dalam persiapan pemilihan umum Belanda tahun 2017 dia itu bahkan menyatakan begini bahwa masalah terbesar di negeri ini maksudnya Belanda adalah Islamisasi dan proses ini klaim Wilders merupakan ancaman eksistensial terhadap identitas kita kebebasan kita dan pertanyaan selanjutnya siapa itu kita karena ya dengan islamisasi itu memang banjir mualaf beneran ini dikemukakan oleh partai for freedom uh, ya di mana orang kuatnya itu girls leaders menyatakan seperti itu jadi betul-betul ada sebuah partai ya uh, Islam yang ada di Belanda ini yang eh Partai anti-Islam yang ada di Belanda ini benar-benar memang menyiapkan diri untuk menumbangkan Islam itu. Tetapi, siapa yang bisa membendung, ya kan? Karena kenyataannya di Belanda itu yang paling banyak itu adalah sekuler, ateis, dan kalau orang itu sudah menjadi sekuler, ateis, atau agnostik, bagaimana dia menjaga jarak antara kepada Islam atau kepada Kristen? Dia cenderung jaga jarak justru pada Kristen, ya. Jadi mungkin orang-orang ini adalah uh, dulunya adalah Kristen, tetapi kemudian menjadi agnostik, tetapi dia justru sikap anti-Kristennya itu tinggi. Itulah pemirsa untuk bisa menjelaskan ya kenapa terjadi vandalisme yang luar biasa di Eropa, di Perancis, termasuk di Belanda. Kenapa orang tidak peduli terhadap gereja dan lain sebagainya? Gereja dianggap mengganggu pandangannya dan sebagainya, mungkin ketika dia sadar dan menggunakan kecerdasannya, ya maka uh, apa namanya uh, sikapnya terhadap Kristen itu relatif menjadi negatif itu. Dan ketika sebuah seruan seperti dikemutakan oleh Gertz wilders ini menjadikan orang itu yang ngapain dipedulikan? Uh, partai dari Pro Freedom Dan yang malah mengejutkan adalah anggota parlemen dari PVV sendiri, Partai of Freedom itu sendiri atau Partai untuk Kebebasan yang merupakan partai anti Islam itu justru memilih mualaf. Justru memilih mualaf. Pemirsa mungkin sangat paham ya, sudah banyak dikupas juga di dalam eh, apa namanya? di berbagai YouTube ya Joram van Cleveren ya anggota parlemen Belanda yang mewakili partai untuk kebebasan partai nasionalis anti Islam ya gebetan dari Gert Wilders itu menyatakan bahwa selama bertahun-tahun saya memberikan semua yang saya miliki untuk melawan Islam. Saya mencoba untuk membuat undang-undang untuk menutup semua sekolah Islam di Belanda. Jadi Memang rancangan undang-undang dibuat sedemikian rupa supaya sekolah-sekolah yang Islam di Belanda itu bisa ditutup. Ya, sudah barang tentu harus ada aturan mainnya dan dialah Joram Van Cleveren ini termasuk yang uh, berusaha untuk mengajukan rancangan undang-undang itu, ya. Dan uh, saya juga berusaha katanya untuk menutup semua masjid. Jadi semangat anti Islamnya itu luar biasa. Ya, menutup semua masjid, melarang Al-Quran dan melarang Islam sama sekali dari Belanda. Dan sebagai politikus Belanda, saya menentang Islam dengan segala cara. Ya, tapi kemudian pada tahun 2017 saya meninggalkan parlemen dan akhirnya punya waktu untuk memenuhi keinginan lama. Apa itu? Menulis buku anti-Islam, coba. Menulis buku anti-Islam. Saya menginginkan sebuah buku yang akan memberikan landasan teoritis yang meyakinkan untuk semua keberatan yang saya pegang terhadap Islam sebagai seorang politisi, anggota parlemen, dan buku saya akan menyelesaikan perselisihan terhadap Islam dengan kesimpulan yang jelas: Islam adalah bahaya bagi Eropa, bahaya bagi Barat, dan bahaya juga bagi Amerika, dan bahaya juga bagi seluruh dunia. Nah yang menjadi masalah kemudian adalah uh, Joram van Cleveren ini karena ingin menulis buku tentang anti-Islam maka dia membaca uh, wacana, membaca Al-Quran, membaca sejarah Nabi, membaca semua yang sudah barang tentu bagi seorang akademisi itu membaca dari sumber primer. Sumber pertama penulisnya ya jelas orang-orang. Islam itu sendiri dan apa yang kemudian terjadi pemirsa dia menjadi mualaf. Bayangkan ini sama seperti kasusnya Umar bin Khattab ya. Uh, Umar bin Khattab itu juga seluruh energinya pada awalnya juga digunakan untuk menyerang Islam. Ya. Tetapi ketika dia ketemu sama adiknya mau berangkat ke rumah adiknya dan mendengar adiknya membaca Al-Qur'an itu ya gregeli itu pedang yang dipegang oleh Umar bin Khattab itu dan akhirnya rontoklah itu seluruh eksistensi kebanggaan Umar bin Khattab itu dan ingin supaya segera bisa memeluk Islam itu ya sampai setingkat itu yang terjadi di uh, apa di Belanda ini dan inilah yang kemudian di tengah ateisme agnostiknya yang sangat tinggi 67 persen pemirsa dalam data statistik terakhir di Belanda tahun 6, uh, tahun 2016 ma berapa itu 16 eh, apa 67 persen Kristen hanya 8 persen Islam sudah 6 persen itu beberapa tahun yang lalu sekarang oh sudah lewat sudah dan itu masjid ya yang ada di Amsterdam ya masjid raya uh, yang ada di Amsterdam itu sudah mulai jadi itu adalah sponsornya oleh orang-orang Turki dan memang tampaknya yang ditakuti oleh para uh, uh, politisi Eropa dan lain sebagainya termasuk dari Perancis itu adalah Neo-Ottoman itu bangkitnya Ottoman baru ke Khalifah Islam yang ada di Turki dan memang dia orang-orang uh, Ottoman ini pride-nya itu besar pemirsa mungkin karena dia punya budaya uh, sebagai negara besar ya, terbesar di dunia ya sebelum tahun 20 an lah ya. Karena setelah itu diintervensi oleh uh, Inggris ya, itu adalah Ottoman yang paling besar itu. Dan sekarang ya hampir semua masjid-masjid besar yang ada di Eropa ini partisipasi Turki itu luar biasa. Kecuali masjid yang ada di Vatikan, itu hasil negosiasi antara eh bukan di Vatikan, di Roma, itu antara pemerintahan Roma dengan Arab Saudi. Kalau itu memang dibiayai oleh Saudi, tetapi hampir di seluruh Eropa, tidak hanya satu dua masjid, banyak masjid itu sponsor utamanya adalah Ottoman. Ini juga yang kemudian ada aturan supaya pembangunan masjid di sebuah wilayah di Eropa itu dibendung dengan cara apa ya membatasi uh, sumbangan dari negara asing ya tetapi siapa yang bisa membendung kalau rakyatnya sendiri itu sudah menunjukkan minat, ketertarikan ya uh, kepada Islam di sisi lain dia merasa jengah atau merasa tidak nyaman dengan kekristenan itu ya dan Belanda adalah contoh ya ketika politisinya sudah masuk ke dalam Islam maka sebetulnya sudah tidak ada dinding yang bisa membatasi dari banjirnya mualaf itu dan akan selalu begitu. Politisi itu sebetulnya kelompok terakhir biasanya yang menerima kebenaran itu. Dalam berbagai kasus sejarah itu kelompok terakhir yang menerima kebenaran. Dan kalau kelompok terakhir ini sudah nerima, ya sudah selesai. Inilah yang ditangiskan ya oleh zaman dulu ya tahun 85 itu Paus Paulus kedua ketika dia berkunjung ke Utrecht ya menyaksikan bagaimana beratnya perjuangan Katolik ya pada tahun itu itu Protestan sudah kalah dengan Katolik sekalipun dulu Belanda itu adalah pusat dari Protestan jadi ini Kristen-Kristen lokal ini juga harus tahu ya tentang kehidupan keagamaan yang ada di Kristen yang ada di berbagai Belanda terutama Jerman dengan Belanda karena ini sejarah yang tidak terpisahkan dengan dan merupakan cikal bakalnya Kristen di Indonesia itu ya dari Belanda dan dari Jerman itu. Kalau Katolik ya itu uh, dari Portugal atau dari Spanyol lah bisa begitu. Ya, tapi sekarang nasibnya nyaris punah semua yang ada di Belanda itu. Dan inilah pemirsa uh, apa namanya kebangkitan Islam itu dan banyak dari pemirsa yang mengatakan bahwa matahari terbit dari Barat itu adalah Islamnya Eropa itu, tafsir alegorisnya itu ya. Kalau kita dulu-dulu sering menafsirkan itu adalah fenomena akan berakhirnya dunia ini, jadi matahari betul-betul berputar dari barat, yaitu ganti rotasi bumi begitu, tetapi ada juga yang menafsirkan itu artinya ada fajar Islam itu muncul dari barat. Dan tampaknya kalau tafsiran ini benar Fenomena real memang ditunjukkan tentang banyaknya banjir mualaf di negara-negara Eropa, tak terkecuali yang ada di Belanda, dan masjid yang besar, ya, masjid Amsterdam, ya, Grand Mosque yang ada di Amsterdam ini nanti akan benar-benar menjadikan negara uh, Belanda, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, ya, Rotterdam, itu adalah negara-negara dengan landscape keislaman yang nyata. Bila itu fiqh wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.